Jangan mimin. Yo, kawan-kawan sekalian, konnichiwa, watashi wa Adrian Lo. Selamat datang ke Asian Weapons Reviews. Okay, dalam video pada hari ini, Adrian nak review tentang ini, Nivox PGR Air. Ha, tengok dekat sini, dia tulis PGR ini macam, okay. So, untuk device ini, previously Adrian ada review tentang dia punya APX-C1. Mereka keluarkan dua jenis device yang empat segi ini macam. Tetapi yang ini diperbuat daripada plastik, yang ini pula diperbuat daripada besi. Ha, dia macam zinc alloy sedikit, dia macam stainless steel, dia berat-berat ini macam. So apa-apa pun, tanpa menghabiskan masa, Adrian akan bagi korang tahu tentang dia punya specification tentang ini dua device. Ha, tengok, dia lebih kurang nak sama tetapi tak sama. Ha, mungkin dia punya jantung sama tetapi mereka pakai baju tak sama. Sekarang mari kita pergi ke close up dulu. So hi guys, pertama sekali kita tengok tentang dia punya packaging dulu. Okay, untuk yang ini dia special sedikit. Ha, yang ini yang Adrian nak unbox bagi korang tengok adalah carbon fiber. Ha, carbon fiber. Okay, dekat sini dia tulis PGR. Untuk dia punya color profile, Adrian akan tunjukkan bagi korang tengok. Mereka ada color ni, okay, color ni. Lepas tu color kelabu, okay, grey color. Lepas tu pink. Ini macam pink. Belakang pun juga dia adalah leather ini macam. Lepas tu mereka ada biru punya color, biru yang tua ini macam. Ini dia sangat elegan. Dia nampak macam itu orang kaya-kaya punya style ini macam. Yang ini merah ini macam. Tetapi dia punya merah, dia tak macam merah. Dia nampak macam brown ini macam. Ha, brown ini macam lah. Dan yang ini pula, ha, mereka ada yang warna biru. Ini yang Adrian tengah pakai. Mereka actually dia punya cartridge adalah sama. Mereka pakai APX-S1 punya cartridge. Boleh masuk dekat sini. Ha, lepas tu boleh masuk dekat sini. Sama juga, dia adalah compatible. Adrian telah masukkan flavor Cardinal Crystal Mineral dekat ini cartridge. Actually, lorang tengok Adrian tak ada tipu sama lorang lah. Disebabkan Adrian terima banyak komen tentang APX-S1 punya cartridge ni leaking. Ada orang cakap leaking, tetapi Adrian hairan. Adrian drip flavor dekat sini. Sampai sekarang, Adrian isap daripada sini sampai sini. Adrian keep tukar ini macam. Untuk dia punya APX-C1, Adrian letak sini. Lepas tu, Adrian letak dekat sini ini macam. Dia tak ada leaking. Yang ini, dia punya cartridge APX-S1. Okay, ha, dia boleh masuk compatible dengan APX-C1. Ini macam. Lepas tu dia boleh masuk dekat PGR. Ini macam mereka pakai sama punya cartridge OCC ini macam. Hairan mereka cakap leaking, tetapi actually lorang tengok dekat sini. Dia tak ada juice. Dia tak ada juice, okay? Mungkin disebabkan kadang-kadang korang terletak dekat suhu yang lain ataupun flavor dia tak sama. Mungkin flavor tu dia cair. Ini macam, setengah orang dia terkena speedback punya feel. Tetapi kalau korang masuk flavor yang betul, korang tengok macam Adrian tengah isap ni. Dia smooth sahaja, okay? Dia smooth sahaja ini macam, tengok. Ini macam mineral. Dia punya feeling sangat sure. Okay, tapi Adrian memang tak tahu kalau korang ada facing leaking ataupun tak leaking. So far, Adrian pakai dia punya cartridge untuk dia punya APX-S1 0.8 ohm. Tak ada leaking lah. So sekarang ni, mari kita unbox tentang dia punya kotak dulu. Dia punya kotak Adrian akan tunjukkan dekat sini. Dia cakap gift lanyard. Lepas tu best ini macam. Lepas tu dekat kotak tepi, mereka tulis 3-level voltage adjustment. Ah, dia boleh adjust voltage lah. Lepas tu type C, adjustable airflow, 1000mAh battery untuk device ini, okay? 1000mAh battery untuk device ini actually nak compare dengan PG PGR yang dulu punya actually dia tinggi sedikit. Lorang kalau pernah pakai Nivox Feeling PG kan, PG itu dia tepi dia ada itu OLED screen. Lepas tu dia lebih tinggi sedikit. Dia punya cartridge kalau tak salah saya dia tak sama juga. Untuk yang ini dia tak ada screen sebab dia PGR, tetapi dia lebih berkualiti. Dia nampak lebih high end macam itu DotPod Nano ini macam dia punya feel, okay? Dekat tepi sini dia dah tunjuk dia punya device ini macam. Lepas tu dekat belakang sini dia ada tulis content sedikit. Nah, dekat sini APX-S1 cartridge 0.8 ohm, 1000mAh battery, type C USB cable. Jom kita tengok dalam, okay? So dekat dalam kotak ini, pertama sekali korang akan dapat dia punya device. Oh, susah nak ambil keluar. Yang ini dia line sikit, ha. Yang ini dia line daripada yang lain sikit, ha. Yang ini dia carbon fiber. Ha, ini kita panggil fiberbon carbon. Nah, Farberan Cabra, okay? Ini. Tetapi yang ini dia bukan betul punya Farberan Cabra. Ha, ini dia leather punya Carbon Fiber. Ini macam. Ha, aku harap satu hari nanti mungkin mereka boleh keluarkan Honeycomb punya Carbon Fiber ataupun Froge Carbon punya fiber lagi cantik. Dekat dalam sini actually dia punya structure lebih kurang sama dengan APX-C1, okay? Dia lebih kurang sama macam Adrian tengah cakap tadi. Ha, hati yang sama tetapi baju yang tak ada sama lah. Ha. Dekat C1 sini boleh hang lanyard.
dekat dia punya ini PGR, dia sini pun boleh hang lanyard juga. Ha, tengok lanyard ini macam untuk actually untuk APX C1 ni dia adalah kategori yang macam transparent ni macam. Yang untuk PG dia macam lain punya cerita lah. Ha, dia PGR macam belakang PG. Yang ini dia punya panel steel. Lepas tu dekat sini dia macam zinc alloy. Ha, dia memang besi, besi okay. Ha, dekat bawah ada type C USB cable bagi luaran charge. Lepas tu dekat sini mereka tulis 3.7 volt. Ha, lepas tu 1000 mAh battery made in China. Dekat tepi pula dia ada airflow 3 LED bagi korang. Lepas tu sini ada satu button untuk korang adjust dia punya voltage. Ini macam tengok low voltage, medium voltage dan high voltage ini macam. Lepas tu dalam kotak dekat sini kita boleh dapat dia punya lanyard, satu lanyard. Lepas tu kita akan dapat yang bla 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 punya barang. Ha, as usual akan dapat satu cartridge, satu type C USB cable, satu PG AirPod kit punya user manual. So untuk device ini actually diperbuat daripada zinc alloy, PCTG stainless steel dan leather. Ha, mungkin ada zinc alloy, lepas tu stainless steel sikit ini macam. Okay, mereka campur-campur lah. Ha, lepas tu dia punya weight adalah 73 gram. Dia punya output voltage korang boleh tengok reference dekat sini 8 sampai 16 watt. Lepas tu input voltage 3.3, 4.2, 1000 mAh battery type C 5V 900 mA. Lepas tu max vaping time adalah 10 second. Ini macam. Untuk dia punya pop capacity adalah 2 mL. Lepas tu 0.8 ohm. So untuk dia punya voltage dekat sini, ha, dia punya LED macam ni, 1 LED, 2 LED, 3 LED. Okay, yang the lowest kalau 1 LED dia adalah 3.2, 3.2 volt lah. Kalau level 2 dia adalah 3.4 volt lah. Kalau level 3 dia adalah 3.6 volt lah. Dia naik 2 tahap ini macam lah, 2 step. Okay, 3.2, 3.4, 3.6 ini macam bagi korang. So mari kita compare tentang dia punya size pula. Okay, untuk yang ini dia lebih berat, lebih kecil sedikit lah. Yang ini dia lebih besar. Okay, sisi belakang, dari sisi belakang, sudut belakang korang boleh tengok dari bawah, ha, lebih kurang nak sama. Dekat sini lebih kurang nak sama. So sekarang kita test tentang dia punya berat. Okey, untuk plastik device ini APX C1 adalah 40 gram sahaja. Yang untuk ini korang boleh tengok 70 gram, dia almost 70 gram, dia lebih berat disebabkan dia diperbuat daripada besi ini macam. Hush. So cartridge ini, ha, lepas tu masuk dekat sini, ha, Adrian pakai ini Cardinal Mineral, masuk dia punya flavor dekat ini cartridge. Ho, memang syok. Actually kalau comparison dia punya dua device ni dia lebih kurang sama, tetapi based on dia punya airflow, Adrian sekarang nak try. Lebih kurang nak sama. Kalau nak pusing ni macam wide airflow, lebih kurang nak sama. Okay, dia cuma device, dia cuma dia punya pattern ini tak sama sajalah, macam baju luar lah. So untuk dua device ini adalah 1000 mAh battery juga. Yang dulu punya PG Nivox PG adalah 950 mAh battery. Yang ini dia add on sikit lah, 1000 mAh battery. Tetapi yang dulu punya dia ada OLED screen dekat sini. OLED screen. Lepas tu yang ini dia tak ada OLED screen lah. So guys, untuk dulu punya itu Nivox Feeling PG, mereka boleh pump sampai kalau tak salah saya 30 watt. Yang ini Adrian sudah tak tahu lah, dia sebab dia tak tulis berapa watt kan, dia tulis volt sahaja. So far overall dia punya asap okey juga. Mari kita try tengok. Tengok dia punya ASAP. Okey, kalau button ini Adrian tekan ini macam satu. Okey, dia punya power range 3.2 volt. Ini macam kalau tekan 2, ini macam 2, tengok ah. Tengok dia punya asap. Korang boleh compare sendiri lah. Okey. So kita tekan sekali lagi 3.6 volt. Okey, 3.6 volt. Jangan meminum, jangan meminum. Okey. Dia lebih power sedikit lah, korang akan rasa dia lebih powerful sikit. Tapi as Adrian cakap, kalau lebih powerful dia akan lebih makan bateri lah, sebab 3.6 dengan 3.2 dia jauh beza 4 voltage lah. Okey, 4 voltage. So kalau kita tukar dia punya 180 degrees airflow, kalau korang nak main dia punya itu MTL feel, ha, Adrian sarankan korang pakai yang the lowest voltage lah. Okey, kita try tengok yang the highest voltage untuk tight airflow. Tengok dia punya tight tu, dia memang tight, chicken tight, macam MTL punya tight. Ini macam bukan tight ya, tight, ketat ini macam lah, macam virgin. Tetapi dia tak rasa seronok, dia tak rasa syok kalau korang pakai high voltage. Macam example korang pakai dekat sini kan, korang bertengok ini gap, dia ada satu gap, dia facing dalam, bermaksudnya kita telah pakai dia punya tight voltage lah. Lepas tu masa korang masukkan cartridge, dia akan blink ini macam. So kalau korang tekan yang ini, dia satu LED, kita masukkan cartridge.
dia akan bring 3 juga. Okey, dia tak kira lah. Each tiap-tiap kali kalau korang masukkan catfish, dia akan bring 3 walaupun korang punya voltage ada 1 ke 2 ke 3 dot ke macam. Masa dia detect dia punya catfish, dia akan bring 3 LED lah, ini macam lah. So untuk tight airflow, kita kena pakai dia punya 1 dot LED baru shock ini macam. Okey. Layan selama je dengan carnina mineral ini macam. Okey, selama je. Okey, shock-shock ini macam layan. Memang shock lah. So dia ada banyak jenis color lu orang boleh pilih tau. Ha, yang Adrian pilih ini pun cantik lah, carbon fiber lah. Carbon fiber macam okey, dia ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 jenis color, different types of color lu orang boleh pilih. Ha, yang untuk dia punya ini 2 color lah. Actually dia punya frame tak sama. Lu orang tengok yang ini color, okey, dia 3 frame ini dia sama color. Dia macam gunmetal color, okey. Yang ini dia hitam-hitam gunmetal sedikit. Untuk yang 4 flavor ini dia silver color, dia macam silver color, okey. So this depends on you all guys, nak pilih color yang macam mana. So far so good, dia punya rating untuk dia punya device ni daripada 1 star sampai 5 star, Adrian akan bagi dia 5 star. Sama juga dengan inilah APX-C1 lah. Both of the Nivox new device actually is also good, but some people they say got leaking, I also not sure lah. Maybe comment below, okay? Comment below. I see you all in my next reviews again. My name is Adrian Loh. Arigatou gozaimasu.